إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita, meningkatkan imun kita, juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang anak meskipun telah berkeluarga, meskipun telah menikah, meskipun telah berumah tangga, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban ini tidaklah hilang, tidaklah lepas daripada diri seseorang, karena seseorang dilahirkan daripada orang tua. Tentu, maka izinkan khatib menyampaikan sedikit tentang birrul walidain, yaitu berbakti, keutamaan daripada berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah kaum muslimin, fitrah muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu ayuhal muslimun anna tariqal haqq linaili ridallahi azza wa jal huwa birrul walidain, bahwasanya jalan yang hak ataupun jalan yang hakiki, jalan yang benar dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala adalah dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya dalam berbagai surat, juga dalam Nabi SAW juga menyampaikan dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan daripada berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita lihat, salah satunya adalah dalam surah Al-Isra ayat 23-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa akhfid lahumu janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Yang artinya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan, hendaklah kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua, kepada ibu bapa, hendaknya berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Maka jika salah seorang di antara keduanya ataupun kedua-duanya telah mencapai usia lanjut, maka janganlah kita mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Wala tanharhuma, jangan juga kita menghardik keduanya, jangan kita membentak keduanya. Wa qul lahumu qaulan kariman, berkatalah kepada keduanya perkataan yang baik. Wa akhfid lahumu janahadh dhulli minar rahmah, dan hendaknya kalian
menundukkan pandangan, merendahkan diri kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah wahai Rabbku, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghiran, katakanlah kepada, dan katakanlah wahai Rabbku, berikanlah kasih sayang kepada ibu bapa sebagaimana mereka menyayangi kita pada waktu kecil. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menggandengkan antara ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, antara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan digandengkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Maka ini menunjukkan tentang pentingnya peran orang tua, tentang betapa besarnya derajat orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah ditanya suatu ketika oleh sahabat, bahwa sahabat ini bertanya, wahai Rasul, siapakah yang pantas aku pergauli secara baik? Beliau SAW menjawab, ummuk. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, ummuk. Siapa lagi ya Rasul? Beliau menjawab, ummuk. Siapa lagi ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Beliau menjawab, abuk. Subhanallah. Disebutkan ibu kita, tiga kali kemudian ayah kita. Tentu orang tua begitu penting dalam kehidupan kita, terutama ibu yang telah mengandung kita 9 bulan. Kemanapun ibu pergi, ibu membawa kita ke pasar, ke masjid, ke dapur dan sebagainya. Ibu membawa kita, tentu berat mengandung kita 9 bulan. Kemudian juga sampai kita dilahirkan di alam dunia ini, tentu banyak peran orang tua kita, tentu banyak hutang yang akan, tidak akan pernah kita sanggup untuk membayarnya. Subhanallah. Kemudian juga sang ayah yang mana bekerja sehari semalam untuk menafkahi istrinya, untuk menafkahi anak-anaknya, demi melangsungkan kehidupan berumah tangga, demi melangsungkan kehidupannya di dunia ini. Maka marilah kita senantiasa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang inspiratif yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwasanya ada salah seorang tabi'in yang sangat alim, yang sangat faqih. Beliau adalah Haywah ibn Shuraih. Beliau merupakan ulama tabi'in yang kajiannya dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan jamaah, ribuan dari thalabatul ilmi. Suatu hari, dan beliau memiliki kedua orang tua ataupun beliau memiliki ibu yang sudah tua, suatu hari ketika beliau sedang melakukan kajian, tiba-tiba sang ibu datang membuka daripada masjid, kemudian mengatakan, ya Haywah, kum at'imid dajjaj, wahai Haywah, bangunlah, berdirilah dan berikanlah makan kepada anak-anak ayam di rumah, berikanlah minuman kepada anak-anak ayam di rumah. Kenapa? Karena yang biasa memberikan ayam makanan dan minuman adalah Haywah, anaknya dari sang ibu. Lalu apa yang dilakukan oleh Haywah, seorang tabi'in yang luar biasa alim, luar biasa faqih? Kemudian beliau menutup daripada kitabnya, meninggalkan kajiannya, izin kepada para jamaah untuk menemani ibunya pulang, memberikan makan dan juga minum kepada ayam-ayam di rumah. Subhanallah. Dan kemudian ternyata ketika beliau beres daripada hal itu, beliau kembali ke majlis ilmunya. Beliau menyampaikan kepada jamaahnya, wahai jamaahku, aku memberikan ilmu kepada kalian, mengajarkan ilmu fikih dan sebagainya adalah sebuah hal yang sunnah, adalah perintah yang sunnah. Namun aku berbakti kepada kedua orang tua, aku mengikuti panggilan orang tua dalam kebaikan, itu adalah sebuah kewajiban. Maka hal yang dapat kita petik adalah ketika kita dipanggil oleh kedua orang tua kita, maka bersegeralah. Kemudian ketika kita memiliki hajat dan sebagainya, maka kita tuntaskan yang wajib terlebih dahulu, kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh baginda dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pelajaran yang dapat dipetik adalah adab sangatlah penting, akhlak sangatlah penting. Seorang yang alim luar biasa datang ibunya, dia tidak malu. Dia tidak mengatakan risih dan sebagainya. Namun ia justru meninggalkan jamaahnya, kajiannya, dia menyegerakan untuk panggilan ibunya, luar biasa. Maka sekali lagi adab dan akhlak sangatlah penting.
sangatlah begitu penting dalam kehidupan kita sebelum ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله ذي الجلال المنعوت بصفات الكمال والصلاة والسلام على أشرف رسله محمد بن عبد الله خير من اختاره الله واصطفاه وأدبه وعلمه واجتبى ما بعده معاشر المسلمين فطرح مسلم yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali dalil yang dapat kita ambil daripada Al-Qur'an dan juga sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan birrul walidain. Adapun khatib ingin menyampaikan keutamaan daripada amalan birrul walidain yang semoga kita memotivasi kita semua untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, untuk senantiasa berbakti kepada para guru kita dan asatidah kita. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama adalah amalan birrul walidain merupakan amalan yang paling agung. Adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang paling agung, beliau SAW menjawab as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat di awal waktunya, salat tepat waktunya. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ditanya lagi, apa ya Rasulullah? Beliau menjawab al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka birrul walidain merupakan amalan yang paling agung. Kemudian yang kedua, merupakan keutamaan daripada birrul walidain adalah ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua dan murka Allah bergantung kepada murka orang tua. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kemudian yang ketiga, bahwasanya amalan birrul walidain dapat memudahkan urusan seseorang. Coba kita perhatikan kisah tiga orang yang sedang melakukan safar, sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba hujan turun, kemudian mereka masuk ke dalam gua, lantas jatuhlah batu yang menutup daripada gua itu. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, mari kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh. Maka salah seorang di antara ketiga tersebut, ia bertawassul dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian amalan yang keempat adalah akan dipanjangkan usia, dipanjangkan umur, juga diluaskan rezekinya. Nabi SAW pernah bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan dipanjangkan usianya kemudian diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Tentu silaturahim yang paling prioritas adalah kepada kedua orang tua, kemudian kepada karib kerabat, saudara dan teman sejawat sebagainya. Dan yang terakhir adalah birrul walidain dapat memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan tujuan akhir hidup kita, yaitu kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada api neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min nari jahannam. Bahwasanya seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, seseorang yang memenuhi panggilan kedua orang tuanya dalam kebaikan, maka ia akan dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah mumpung kita masih memiliki kedua orang tua, maka kita lakukan amalan birrul walidain tersebut. Dan adapun orang yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, maka hendaklah ia melakukan perintah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah as-salatu alaihima, yaitu salat ataupun berdoa untuk kedua orang tua yang telah meninggal. Kemudian ia beristighfar untuk kedua orang tuanya. Kemudian ia menyambung tali silaturahim antara karib kerabat, teman daripada orang tuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة